Semoga kami di sini dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Amin. Amin ya Allah. Syok. Adik Lina kecewa dengan hasil otopsi. Teddy blokir nomor mertua hingga Sule yang tetap sayang. Hingga kini meninggalnya Lina Zubaida masih ramai dibicarakan. Merasa ada kejanggalan dengan meninggalnya sang ibunda, Rizky Febian meminta jenazah ibunya diotopsi. Publik masih dibuat penasaran dengan hasil otopsi dan penyelidikan pihak kepolisian. Proses ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana sebenarnya meninggalnya ibunya Rizky Febian tersebut terjadi. Adik kandung Lina Aryani sempat mengungkapkan beda perlakuan Teddy dengan Sule dan mengungkapkan rasa kecewanya tentang hasil otopsi. Menurut Aryani, hingga kini keluarga juga sangat menanti hasil otopsi Lina. Aryani tak bisa membayangkan bila mana hasil otopsi Lina membuktikan hal yang ditakutkan selama ini. Hasil otopsi Lina sampai saat ini belum juga diumumkan, padahal polisi menyebut bahwa hasil otopsi Lina akan selesai selama 14 hari kerja. Bila dihitung sejak Lina diotopsi pada 9 Januari 2020, maka 14 hari jatuhnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020. Buat Aryani, keluarga memiliki kekhawatiran terhadap hasil otopsi Lina. Pasalnya banyak yang menduga meninggalnya Lina janggal. Kejanggalan meninggalnya Lina juga disebut dan selalu dikaitkan dengan Teddy, suami Lina. Ada ketakutan, takut kemungkinan iya apa enggak, wajar atau tidak, kata Aryani. Kalau ia meninggal tidak wajar, kecewa banget, tambahnya. Menurut Aryani, bila dari hasil otopsi Lina ternyata meninggal secara wajar, keluarga akan menerima. Kalau meninggal secara normal kan udah takdir, keluarga juga nerima. Tapi kalau hasilnya lain, sangat kecewa, kata Aryani. Sampai saat ini keluarga sudah mempertanyakan hasil otopsi Lina. Keluarga nanyain, belum bisa menjawab, belum ada yang ngasih tahu ke saya, kecewa banget, nunggu lama, katanya. Aryani kemudian menyinggung sikap Teddy yang jauh berbeda dengan Sule setelah Lina meninggal. Menurut Aryani, sejak Lina meninggal keluarga sama sekali tidak berkomunikasi dengan Teddy. Saya nggak pernah ada komunikasi, kata Aryani. Sementara Sule, menurut Aryani, masih menjaga hubungan baik dengan keluarga Lina. Malahan hingga saat ini Sule masih membiayai tahlilan Lina. Kang Sule, nanyain kabar mama, keluarga, masalah keuangan, sampai sekarang masih kasih buat biaya tahlilan dan otopsi terus tahlilan pertama sampai sekarang, kata Aryani. Gak tahu kan, nomornya gak ada, udah diblokir semua. Saya gak tahu nomor Pak Teddy berapa, diblokir semua nomor keluarga, kata Aryani. Aryani menekankan keluarga mulai dari ibu, adik, dan kakak Lina sama sekali tidak mengharapkan mendapat jatah warisan Lina. Menurut Aryani, yang lebih berhak mendapat warisan Lina ialah anak-anak Lina. Saya kurang tahu, diskusi Pak Teddy, adil aja bagi rata sama anak-anaknya semua, anak kebagian. Keluarga nggak kecewa, itu kan masih ada anaknya. Anaknya yang lebih berhak menerima peninggalan dari mamanya, kata Aryani. Itulah guys, ungkapan dari adik Lina Aryani yang merasa kecewa hasil otopsi yang belum keluar. Hingga dia juga was-was karena tak menginginkan hasil otopsi itu ternyata mengungkap adanya ketidakwajaran meninggalnya sang kakak Lina Zubaida. Kalau umpamanya Lina Zubaida memang meninggal karena penyakit atau meninggal karena hal wajar, dia merasa tidak kecewa, bisa menerima apa adanya. Tapi sangat disayangkan apabila meninggalnya Lina Zubaida itu karena ada pihak lain yang merencanakan hal tersebut. Dan juga dia mengungkapkan bahwa Sule masih sangat sayang terhadap keluarga mendiang Lina Zubaida. Bahkan tahlilan yang digelar di rumah mantan mertuanya, mertuanya, nenek-nenek dari anak-anaknya, itu tetap Sule yang membiayai. Ya, bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.